Oke guys, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit foto agar foto kalian itu kuotes Apple. Ya pokoknya enak aja dikasih kuotes di atas fotonya. Dan kali ini fotonya adalah foto Mbak Faa, jadi bukan foto saya sendiri. Terima kasih buat Mbak Faa sudah meminjamkan fotonya. Dan saya kali ini menggunakan Adobe Lightroom. Untuk part 2 saya akan menggunakan VSCOCam. Intinya adalah kalian akan mengurangi highlight karena foto yang putih maka akan susah jika kuotesnya juga warnanya putih, jadi foto putih akan dikurangi putihnya. Jadi langsung disimak aja. Setelah selesai, kalian bisa crop foto aja di bagian yang kalian butuhkan. Kemudian setelah itu silahkan save ke galeri. Dan kalian bisa menggunakan aplikasi untuk mengedit tulisan. Di sini saya contohkan menggunakan Ponto karena selain ringan, kalian juga bisa menggunakan font kalian sendiri yang kalian download di internet. Dan langsung saja kita tulis di sini. Dengan aplikasi ini, kalian juga bisa mengatur spacing, yaitu jarak antar huruf agar tidak terlalu dekat.
Oke, setelah selesai kalian bisa save dan hasilnya seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial untuk hari ini. Jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Dan kalau mau tanya silahkan di kolom komentar atau follow sosial media saya di Instagram @jumbographer. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendapatkan update terbaru video dari saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih.